Assalamualaikum, selamat pagi, serta Om Swastiastu, ada tamu Bapak Manduluh. Lagi minta minuman ramuan satu gelas sudah habis. Alhamdulillah, ini sudah saya siapkan buat tak bawa pulang, tapi ya masih ini gimana? Nih, udah ini bawa Pak kalau habis. Ya, nanti wajib Manduluh. Nah, ini minum. Ini air hang panas sekali sama ramuan saya. Alhamdulillah hidup di Bali bisa meracik, meramu. Jangan hidup di Bali, jangan. Ya. Hidup aja ya. Ya. Hidup di Bali memang luar biasa. Itu ini pelanggan yang sudah lama Pak Manduluh ini. Kalau sakit biasanya ke sini. Ini pagi-pagi minta teh. Gitu, lalu bentar Pak Manduluh, belum ya, kurang 2 menit. Rasanya gimana ke tubuh Pak Manduluh? Ya, langsung hangat aja, panas dah, keringetan. Tidak keringat dingin lagi, keringat hangat nih. Gitu. Ya, itu ke tubuh biasanya saya keringat dingin, biasanya gemeter. Gak tahu kayak kena apa, gak tahu memang kecapean mungkin. Ya memang bagus sih Pak Haji. Ya. Ramuannya ini kayak ya. Kalau di Bali bilang ini sadak jangkrik namanya nih. Sadak jangkrik ya. Ya. Gitu ya. Makanan jangkrik ini jamunya jangkrik keras. Jamunya jangkrik. Setelah saya minum saya yang jadinya kayak jangkrik, pingin gini aja, pingin mukul aja nih, pingin gigit jadinya gitu. Ah gitu. Jadi, ya. Masih kurang 3 menit Pak Manduluh biar masuk gitu. YouTube. Lalu ini kakeknya gimana yang sudah beli tuh 100.000 ramuan? Udah segar dia, udah sudah bukan promosi sih, bukan abal-abal ya, sudah bisa nge-break lagi di udara sehat, di darat sehat, bisa break kontak lagi sama rekan-rekan di udara. Bisa mancing juga ya. Selam Imbu Raya. Pak Manduluh. Saya pesan ya, tolong ya jangan dihindari dulu nasi putih ganti nasi merah. Lalu atau godok-godokan lalu minyak-minyak itu sering minyak goreng minyak ganti dibakar atau pakai minyak yang asli. Bali itu loh, itu bagus Bali itu. Minyak apa? Tandusan. Lalu gula-gula ganti gulanya Bali aren. Itu luar biasa Pak Manduluh. Ah itu, tolong supaya lek sampean sehat. Iya, lek sampean sehat kan saya dapat pahala Pak Manduluh. Apalagi sampean ini apa? Jaga 7 karaoke tuh buah. Makan banyak yang buah Pak Manduluh. Nanti ambil ini. Makasih Pak Haji. Ya, ambil apel 1, jeruk 1. Gini ya juga dikasih pasien Pak Manduluh. Buah-buah banyak di sini. Makasih Pak Haji. Jangan sungkan kalau lagi badan sakit semua ke sini Pak Manduluh. Pokoknya WA saya Pak Haji di toko tak? Udah kalau di toko sudah karena sekarang saya banyak keliling. Nanti jam 9 saya kesesetan. Bantu orang asam urat. Enggak apa-apa. Asam urat, kolesterol banyak Pak Manduluh. Ini bikin kerusuhan nih malahan nih. Iya, enggak apa-apa ya seginilah. Bersyukur ya Pak Manduluh bisa. Duh, Pak Haji. Bisa kenal di Bali itu apelnya bawa. Enggak apa-apa Pak Manduluh. Bawa kurang 2 menit Pak Manduluh. Bawa apel satu lah gitu, jauh jeruk jangan lupa. Ntar lagi kan olahraga Pak Manduluh. Ayo coba, nggak boleh makan apa Pak Manduluh? Ayo coba, supaya nggak melanggar terus sampean. Nggak boleh makan apa? Ditunda dulu apa? Ya nasi putih. Ya, ganti apa nasi putih? Dagingannya, ya paling ya sayur ya buah. Ya. Nasi putih kan cepat gulanya. Jadi ya betul. Lalu nggak boleh apa selain nasi putih? Ikan, ya yang jelas daging-daging itu kurangin dulu. Ya, itu. Biar nggak ini hipertensinya dah kumat, ya. Awur. Gitu. Buah, banyak buah. Dijaga Pak Manduluh supaya hidupnya sampai tua. Itu zaman sudah olahraga setiap hari. Apa? Pakai sepeda, sebelum naik sepeda, sampean bawa minuman itu, satu aqua itu. Biar sehat biar, gitu. Biar mengurangi aja. Iya. Kalau ada orang sakit-sakit ya, ajak ke sini Pak Manduluh. Sampai yang dapat pahala. Nah,
Gitu ya Pak Mandolo ya. Bukan Pak Jim. Ya kita akhiri. Robbana atina fitunia kasana wabil akhirati kasana wakin ada benar wakin ada benar wakin ada benar wakinya jana umbror ya asyik kofat ya robbal amin Allahumma sholli wa sallim wa barik lahu. Alhamdulillah ya robbil alamin.